dapatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton Usahawan Channel. Kita berada di MIHAS, sempena Majlis International Halal Showcase. Kali ini majlis yang ke-18. Okey, kita bersama-sama dengan satu produk yang tak asing lagi dalam industri kita, bersama dengan siapa kita rasa? Kita bersama dengan Agri Dagang Sdn Bhd, yang mana sempena MIHAS yang kali ke-18 ni beliau akan melancarkan satu produk baru di majlis ini. Okey, kita nak tahu apa produknya. Kita bersama-sama kita menjemput tak asing lagi usahawan terkemuka kita, iaitu Dato' Sri Irina Abdul Rashid sebagai Chief Executive Officer ataupun CEO Agri Dagang Sdn Bhd dengan produk Aroma Saji. Okey, kita silakan Dato' Sri. Sri, silakan Dato' Sri. Apa khabar Dato' Sri? Khabar baik. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah daripada Usahawan Channel kerana telah melancarkan satu produk baru. Kita nak tahu apa produk. Okey, Dato' Sri terangkan apa produk baru yang akan dilancarkan hari ini. Okey, hari ini adalah hari kedua kami di MIHAS 2022. Ini adalah MIHAS kali ke-18 ya. Selepas pandemik ni, inilah saat-saat yang kita tunggu-tunggukan bagi syarikat Agri Dagang untuk melancarkan produk perasa perencah kiup ikan bilis aroma saji. Okey, apa okey, kita nak tanya. Kita kiup ni banyak di pasaran. Okey, apa perbezaan antara kiup daripada keluaran Datuk Sri punya produk ni berbanding dengan kiup-kiup yang lain? Kita tak perlu sebut, tapi kita nak mendengarkan apa produk yang dikeluarkan oleh Agri Dagang. Okey, keistimewaan kiup ni dia tidak terlalu lemak. Dan juga kita banyak menggunakan bahan-bahan daripada natural ingredients. Itu yang kita bahan-bahan asli. Itu yang selalu kita serahkan. Semua produk-produk aroma saji adalah natural ingredient. Dan kita juga akan mengeluarkan beberapa lagi cube seperti perencah untuk vegan ya, untuk sayur-sayuran, ayam, dan juga ada 10 jenis cube yang kita tak boleh sebut lah ya. Itu rahsia bagi mereka yang ingin tahu. Selanjutnya jangan lupa saksikan Usahawan Channel. Kita boleh scroll Agri Dagang Sdn Bhd. Mungkin banyak produk. Saya rasa Agri Dagang ni sedikit bukan satu produk je, Datuk Sri kan. So kita banyak kan Agri Dagang sebelum ni, berapa produk yang telah dikeluarkan oleh Agri Dagang sendiri? Untuk rempah campuran kita dah ada 47 jenis produk ya, dia itu powder form lah, perencah campuran powder ya, yeah, powder dry. And then kita juga dah keluarkan paste ya, 5 paste daripada produk aroma saji ni, seperti masak hitam. Itu macam mereka yang ingin mendapatkan produk-produk ni. Okey, bila produk ni berada di pasaran? Produk dah lama dah. Terutama yang ni, yang ikan bilis ni. Okey, hari ini produk cube ni yang di tangan saya ni akan dilancarkan oleh kita punya KSU daripada Kementerian Pertanian, iaitu yang berbahagia Datuk Haslina, pada hari inilah. Jadi selepas pelancaran ini kita akan masuk di pasaran, untuk dipasarkanlah di hypermarket ataupun retail ataupun pemborong. Harga kita terbahagi pada 3, untuk harga retail, untuk harga pemborong, dan kita juga akan lantik distributor kita lah untuk memasarkan produk aroma saji termasuk cube yang kita lancarkan hari ini. Jadi untuk harga retail ni kita dah memang letakkan dia RM2.20 lah, tetapi itu pun tertakluk kepada tu, mungkin kita boleh murahkan lagi lah. Dan jangan lupa hari ini hari kedua, ada lagi hari ketiga, hari keempat, datanglah ramai-ramai ke MIHAS. Dan jangan lupa visit kita punya booth di bawah Mafi ya. Lot kita nombor 01 Aroma Saji.
Okey, Panda di sana. Sana. Okey, bagi mereka yang ingin tahu apa yang akan disajikan oleh produk daripada Ardi Dagang Sdn Bhd, nanti kita bersama dengan chef terkemuka kita. Kan? Siapa yang lihat chef ni mesti akan teringin untuk merasa masakan dan air tangan daripada chef ni. Hingga sebab itu, saya Azmi Jafri ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat menonton Usawa Channel. Segalanya di hujung jari anda.